Pak Epson, kalau pakai otomatis Bapak harus pakai yang ori. Kalau nggak beli di sini, kan Bapak harus pakai yang ori. Begitu Bapak Uni atau udah beli apa ganti tinta, Epson nggak mau servis. Iya kan? Ya. Otomatis mereka beli dengan ori. Baru nanti Epson mau servis. Nah, yang ori satu botol kecil 95.000. Nah terus kalau mengejar 80.000 lembar, kan garansi 80.000 kan, nah berarti harus pakai 8 liter, ya kan? Nah kalau pakai yang ori, jatuhnya selama 80.000 lembar itu mengeluarkan uang 7.600.000, ya kan? Tapi kalau Bapak pakai SJI selama 8 liter sebenarnya ngeluarin uang 1.200.000. Bedanya berapa? 6.400.000. Kalau dia karena dia orinya itu dalamnya itu pigmen, kan berarti kan Bapak harus menggunakan pigmen. Harga pigmennya 2 juta untuk 1 liter. Nah, begitu 8 liter Bapak harus mengeluarkan 16 juta. Sedangkan Bapak pakai pigmen SJ cuman 3 juta 600. Selisihnya 12.400.000. Itu kalau 80.000. Kalau kuantumnya 2 kali 80.000 berarti kan double. Berarti ini 12.800.000 selisihnya. Ini selisihnya berarti 24.800.000 rupiah. Saya mau tanya. Dan ini kelebihan daripada ini bonus tinta cair dari SJ CMYK 4 liter. Di kita ada, di orang lain nggak ada. Terus juga servis langganan ditangani SJ. Ya. Nah, ini di orang lain nggak ada, di kita ada. Oh iya, Neon Box dulu. Neon Box sendiri 1 juta. Di kita ada, di orang lain nggak ada. Terus ada spare part ready. Ya. Sehingga servis lebih cepat, kita ada, di orang lain nggak ada. Pelayanan pihak WA maupun video call kita 24 jam. Walaupun libur ya. Libur minggu apa malam tengah malam. Sama saya. Kita tetap ada sama saya. Sama saya minggu malam ya. Ini yang terakhir. Karena beli di orang lain beli, mereka bisakah menerbitkan faktur pajak 11%? Kami bisa. Orang lain saya tanda tanya. Kita semua bayar pajak. Dan Bapak Ibu kalau mau minta faktur pajak, saya bisa terbitkan. Maka dengan selisih tadi, apakah lebih murah beli di luar? Nah, belum apa? Dibohongin. Banyak sebagian, kalau sekarang dia beli di Tokped, Tokopedia, itu pasang beli di sana. Itu kenalannya 7%. Online shop. 7% di charge dari mereka. Itu nilai dia terima berapa duitnya? Kalau itu mesin baru, ya kita jujur aja, saya sanksi. Kalau itu banyak kan mesin rental di overhaul, diperbaiki, ya itu karena dusnya masih ada, rental-rental itu dia dimasukin, dijual dengan lebih. Makanya saya bilang, ini hanya orang cerdas yang bisa memahaminya. Karena kalau ini kan ada embus-embusan bahwa kita wah jangan beli itu Sinadia, jangan mau dibohongin Sinadia itu bohong, menipu dan sebagainya. Ini saya pikirkan biar bisa lihat. Nah kita sebetulnya diuntungkan atau dirugikan? Yang nggak kerasa itu tinta pun. Tinta. So tinta kalau mahal ibu ya, makanya orang sekarang berpikir. Ini aja. Epson ini. Mesin fotokopi warna. Iya. Yeah. Kan mesin fotokopi warna yang pakai toner. Yeah. Itu pada semua yang beli yang L151 itu tadinya mereka punya mesin fotokopi warna itu serok itu serok dijual rata-rata karena paraflis dijual. Iya, paraflis juga dijual karena itu kan kosnya 5.000 500 rupiah kos. Kalau ini kosnya 200 rupiah. Nah ini juga kita kenapa ada plotter ini, karena ini langsung diisi sama SJI. Kalau pakai yang orinya nanti kita lihat bisa pilih apa ini. Ini nah ini yang ini nih. Ini orinya. Kalau muda nih.
isinya 140 mili. Demo plotter ya. Isinya 140 mili, harganya berapa Uni? 500.000 satu botol. Berarti ini 4 ini 2 juta. Padahal cuma 140 mili. Bukan cerita, 140 mili. Nah, jadi ini setelah kita cipleskan dengan ganti dengan FJI, memberikan menghemat dan menguntungkan bagi konsumen. Nah, dan Sinarjaya memang bukan seperti orang lain, dia berusaha untuk mencari uang di spare part. Kalau kami tidak, karena kami cari uang untuk di tintanya. Jadi kalau mesinnya lancar, tintanya kan jalan ya bang ya. Tapi kalau mesinnya mogok, pintanya kan nggak jalan. Nah itu pemahaman saya seperti itu. Maka di sini saya sampai ditempelin sama saya, coba ada tempelan nggak satu yang kuning ini. Sebagian nanti yang ini saya tempelin juga itu hati-hati itu takut ini apa namanya itu operator dia sembarangan itu akhirnya dia itunya main board power supply-nya kena sampai saya sengaja tempel ini setiap mesin yang saya disusun untuk apa biar orang jangan banyak pengeluaran yang tidak berarti. Ini kalau bisa perhatian untuk menghindari kerusakan daripada power supply. Satu, stop kontak listrik harus di nggak boleh ditumpuk. Misalnya ikut nebeng kayak Kaisang itu enggak. Ya nah, kan kita gitu. Jangan ikut. Enggak boleh. Bisa. Kalau ngomong nebeng dia enggak mau. Enggak mau ikut. Ya. Kok dia bawa Kaisang sih? Di terminalnya kan ada 4. Iya, ada 4. Jangan. Jangan ikutin Kaisang nanti repot. Nah, itu juga tidak boleh ditumpuk ya Pak ya. Satu, kedua, steker tidak boleh longgar. Maksudnya kan ada yang udah longgar-longgar itu. Kan nanti dia enggak ini kan disoreng kan ini. Berarti jangan mencabut kabel listrik di mesin. Maksudnya di mesin yang di sini. Yang di sini, yang ini dia cabut, jangan. Nah, itu jangan apa? Jadi saat kabel masih berhubungan ke sumber listrik tadi ya. Nah, terus apabila terjadi pemadam listrik, segera cabut kabel power. Kabel powernya. Nah, disarankan menggunakan stabilizer supaya supply listrik stabil. Nah, terus kami tidak menerima servis apabila tidak menggunakan tinta SCI. Kenapa? Karena kalau tinta yang lain, saya nggak berani jamin daripada head. Dan itu setelah itu akhir takut nantinya jadi masalah ke keseluruhan itu. Jadi inilah saya tempelkan di setiap orang yang diservis di sini nantinya. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya operator lihat. Nah, mudah-mudahan setelah tempel ini tidak banyak orang yang ganti power supply. Karena power supply satu habis kita lebih unik. Sayang kan uang 1 juta lebih nggak bumbu-bumbu kita buang. Nah, kalau saya niat dagang, biarin aja kan nanti usaha beli sama saya. Saya untung. Nah, kita dagang gini lah. Ada yang hak kita ya, ada yang hak orang lain. Ya kalau bisa bikin orang hemat, kenapa enggak? Terus kita juga nggak kena spare part, kita dibagikan nggak dapat tempat. Mesinnya makin jalan, tinta kami makin banyak terjual, berarti kan kita bisa mendapatkan profit dari tinta. Jangan nanti di tinta ya sikat, di spare part juga sikat juga. Menurut saya orang seperti ini harus kita ingatlah. Termasuk saya, satu hari ujung-ujungnya mati. Yang dihitung kan bukan uangnya kan, dihitung kan ya ibadah orang lah seperti itu. Jadi saya nggak berani, nggak mau kita. Malah saya sering, yang deketan kasih tengklok siapa? Bu, yang deketan kasih tengklok? Deket Pak. Nah, itu ya, setia itu ya? Iya, Pak. Pak Haji Nak. Fotokopi setia, aduh, Pak Haji Idris. Pak Haji Idris, ya. Pak Haji Idris, ini masih di sini. Kudanya nggak tahu apa ininya retang. Terus dikasih itu apa nama itu? Salam buat Pak Haji Idris.
apa namanya itu? Super glue. Super glue. Ya. Ya. Karena mungkin udah agak redup, beliau kurang ini paham maupun gimana. Sampai akhirnya masuk ke gear. Ini gear ini mati semuanya, enggak bisa goyang. Iyalah kena lem. Lem. Begini lagi kena main board. Kalau itu kena habis. Wah, habis. Ya. Ya main kan main board itu. Datang ke sini. Dia tahu gua aja di mana dia katanya mati ini mesinnya. Ya diperiksa ke sini. Saya bilang, "Pak, itu kalau karyawan kasih tahu saya bilang, yang itu mesin jangan sembarangan pakai lem apa segala macam. Bukan karyawan, Pak." Saya sendiri kan, aduh saya maaf kalau gitu. Ya Pak Haji, kali tanya beliau, tanya aja. Kalau Bapak Uni dengar, kalau di ekspor, kena ini. Dia mama ganti sebelumnya. Saya bilang sama Haris, siang hari itu kontaknya baru juga 40.000 sejelas. Ya, coba lagi disahkan. Tanya lah sama beliau sekarang. Alhamdulillah saya terima uang servis karena juga masih dalam garansi. Part-partnya enggak ada yang gratis. Sama hari itu wah di Korea sampai jalan. Sama ini belum. Sama hari itu. Iya. Dia enggak ada yang baru. Apa ya? Ada tuh. Saya nggak mau gak, maksud saya jangan dia keluar uang lah, kasihan kontraknya masih bisa, selama masih kita bisa atasi sampai ke ICE center. Ya, jadi kita lah sistemnya itu bukan apa ya, satu aji mumpung, bukan. Saya ngukur di sini, saya sering bilang sama teknisi, kita mau orang bodohin kayak apa di sini sama kita bisa. Dan biasa SOP-nya orang-orang umumnya apa? Setiap ada servis pasti ada part yang harus diganti. Kenapa? Ganti ongkos. Kalau saya enggak. Janganlah, jangan begitu. Kita kelakuan kita ini tiap detik disaksikan dan diawasi tiap detik. Bukan menit, detik. Maka kalau kita ingin ibadah kita bisa diterima, ya perbaikilah perilaku kita semua. Ya, makin kita ada ini nih Bang Demon ini bocor, nggak tahu kenapa pisau nggak tahu kenapa ya Haris. Ya bocor lah ini. Ini bocor tangkinya ini. Kalau di Epson sebelum ini kan, saya bilang Har masih bisa diupahyakan nggak? Coba dikasih apa di, ya, alhamdulillah nggak sengaja dibuka gini biar kita ketahuan. Kalau bocor kan netes sekali sih. Ini udah 3 hari ya, enggak lebih aman. Ini ciri kerja di sini. Itu enggak diisi tintanya itu. Apa isi? Diisi. Oh, gitu. Diisi. Udah diisi. Justru kan berarti ya tahu kita nanti. Iya, kan, kan kita enggak tahu dia netes enggak. Ini tintanya kan enggak ada. Ya. Jadi tengok yang tinta. Ini tinta. Tinta. Nah, itu mungkin inilah sisi-sisi ini yang mungkin tidak diketahui orang. Jadi sangkanya apa di luar bisa lebih murah 1-2 juta tuh dianggapnya ini onbook aja udah berapa 1 juta. Kalau di SD masih punya hati. Nah, gitu, Pak. Kalau yang lain kan bisnis, tuh bisnis. Kalau di SD masih punya hati. Dan ini digaransikan 1 tahun. Bukan berarti cuma 1 tahun aja gitu kan. Ya 1 tahun itu kan servis gratisnya 1 tahun. Setelah 1 tahun kan kita diasuh sampai mesin ini nggak bisa jalan lagi. Sprint mau 5 tahun kayak 10 tahun kayak kita asuh. Kita tinggal langsung print. Nah, karena masalahnya tanggung jawab kita. Bukan kita asal jadi uang gitu. Kembalikan lagi kita setiap kita tiap detik perilaku kita ini mau diprintin sekarang. Nah, makanya dengan pemahaman tadi alhamdulillah walaupun di online menawarkan diri gini, ya permintaan mesin ke kita ini bukan makin sedikit, semakin banyak. Nah tujuannya orang, pemahamannya orang, ya udah jaminan sampai bukan hanya ambis sampai garansi, tapi setelah garansi pun kita tangani. Dan ada berapa, dan orang yang lebih parah lagi, dia berani jual nggak punya spare part. Kami kalau misalnya ibu coba
Tin, keluarin itu headnya Tin. Head keluarin, dia biar lihat. Nah, kita ini nyiapin headnya puluhan sampai 50. Kenapa tujuannya? Kita mesin yang terjual ini udah 481. Ya, kalau 5, kalau mungkin kita ada 50, itu cuma baru 10%. Maka setiap laku head 1 itu ordernya saya itu 2. Nah, laku 2 ordernya 4 karena menjaga mesin-mesin yang lain. Akhirnya kan headnya harus diganti. Cuman alhamdulillah kalau pakai head di sini, kalau pakai mesin SD di sini, counternya ada yang sampai 400.000, ada yang sampai 350.000. Nah, ini mana yang kemarin yang Pangandaran itu? Ada enggak? Mila? Ada. Yang Pangandaran. Di situ tuh. Nah, sini ya headnya. Sini. Ini head nih. Ini. Saya lihat kan sini. Head kita ini. Oh, ini. Masih ada. Nah, udah segini dulu aja. Nanti kaget orang lihatnya. Nah. Ini barang mahal. Ini barang satu biji kan 5 jutaan. Ini bukan dus aja ya. Bukan dus aja. Coba dibuka semuanya. Kami niapkan ini tuh kalau mau tahu ini. Uang untuk uang cadangan spare part aja untuk semua mesin bukannya kurang lebih 900 juta hanya untuk membackup supaya komitmen kita sama konsumen itu benar gitu. Nah, sekarang kalau dihitung aja 1 miliar aja. Kita kalau pinjam bank 1 miliar, kita taruhlah 1 tahun 10% aja bunganya. Kita udah harus bayar bunga kurang lebih berapa itu kan tinggal. Namun dalam dagang ada untung ada rugi. Satu komitmen kita harus dipenuhi. Jadi jangan nanti kenyataannya beda. Nah, ini baru have blown yang lain karena ini spare part ini 119 item. Satu mesin ini 119. Oke. Lihat ini demo ini. Okay. Ya kata gini. Ini cuma membuktikan aja bahwa kita bukan hanya merayu-rayu orang, bukan enggak. Tin itu dibalikin lagi Tin. Itu ngumpul seharga motor segitu motor. Nah, harga mobil tuh 50 unit. Lihat ini Pak, dari sini Pak. Keluarnya dari sini. Biar kelihatan nih. Enggak apa-apa. Jadi jangan ada terbebani oleh beli. Kesini itu untuk kita demo. Ini ruangan untuk ini. Spesial untuk demo. Aduh. Mari, ini sini. Udah yang satu tadi. Silakan. Nah, ini kita kedatangan tamu dari Cikarang dan Bengklok. Nah, Ibu Evi dan Bapak di fotokopi Alang Babega. Saya senang itu apa namanya? Alang Babega ya. Artinya apa, Pak? Nah, panjang itu sejarah. Oh, waduh. Kalau diceritain nanti enggak pulang ya, Pak ya. Nah, ini nih. Ini seri terbaru, jadi di atas print kita ada plotter, Pak, Ibu. Jadi ini dari plotter SCT3130X adalah plotter pertama yang sudah menggunakan tank. Jadi bisa ya, menggunakan tinta langsungnya SC-ing yang 003. Mbak kasih kertas foto. Langsung diginikan saja. Nah, ini boleh diin. Nah. Foto ya. Ya, bagi kertas foto. Kasih kertas foto satu. Ya, nanti ini biar. Nanti gini aja biar. Ya. Ini lebarnya maksimal A1 atau 61 cm. Jadi A2 bisa A4, folio A3, A2 sampai A1, Ibu. Nah, biasanya kan kalau plotter hanya ngeprint gulungan. Kalau ini bisa sampai dengan lembarannya juga. Dan orang kenapa dari dulu kadang mau investasi plotter itu mau apa mundur maju gitu karena tintanya mahal. Ini aslinya tintanya 2 juta. 140 mili kali 4 2 juta. Nah, jadi disayang-sayang kalau punya plotter karena kan tintanya mahal. Tapi yang ini tintanya sudah pakai SCI yang 003. Hasilnya ini yang kita keluar dari mesin, otomatis harga tintanya
murah, Bu. Ya. Dan maksimal printnya juga jadi lebih besar. Bisa 100 sampai 100 meter, Pak, rollnya. Mungkin sebesar gini ya, modal tintanya segede gini, 3 media ini, paling-paling 500 sekarang. Kalau pakai SD. Jadi karena tintanya itu yang membuat mesin ini jadi istimewa. Karena seri yang sebelumnya itu masih dalam bentuk cartridge, yaitu tidak bisa di bukan tank langsung. Nah, ini di kertas harfiah tetap hidup. Dan untuk kecepatan plotter, Pak ya, ini udah cepat. Biasanya plotter itu kan lama. Karena kan dia ngeprintnya panjang lebar, jadi isinya bolak balik itunya si apa nozzle-nya. Nah ini kan ini cepat. Pakai kalkir, pakai apa kertas jenis apa ini bisa. Jadi untuk print seperti apa arsitektur rumah ataupun bapak kalau ibu dekat dengan pak kampus-kampus desain atau anatomi tubuh kalau di kedokteran itu kan perlu yang lebar mereka mintanya. Atau sekarang di toko-toko nanti potong sendiri di toko-toko bisa ditempel di kaca itu iklan-iklan itu pakai lebar-lebar kertas seperti ini. Nanti kasih foto-foto satu mana. Ya. Dan ini ada sistem untuk meratakan pinggir ya, Mat ya. Jadi sebelum mulai dia mengukur dulu si kertasnya lurus tidaknya. Nanti kurang lurus dia potong. Nanti dia potong sendiri, gitu. Nanti nah. Khusus satu yang foto yang tadi yang foto. Foto bapak sama ibu. Foto bapak sama ibu foto. Terus kumisnya yang biar kelihatan banget. Ini di foto. Di bawah. Ini kayak di foto studio. Nanti di bawah, nah, potong-potong sendiri itu pak. Cek, tergantung. Nah, ini kita aturnya berapa potongnya, ini motong sendiri. Nah ini kita lebarnya tadi nggak di fullin. Ini lebar berapa, Mat? Ini lebar 50 cm. 50 cm. Pokoknya untuk maksimalnya di 24 in. Atau 61. Bisa A1 juga. Sampai 100 meter. Nah ini untuk yang ini ya, Pak. Yang kayak ngeprint biasanya. Tarik, Mat. Yang seatnya. Kecil-kecil itu ya. Iya. Diturunin. Ya, biasanya kan. Nah ini nih. Nah jadi multifungsi ibu bapak jangan usah nunggu orderan print besar. Mau apa? A4, Clio, A3, masuk sini semua bu. Tintanya hemat pakai ECI, kan? Gini, saya sedikit memberikan gambaran. Di sini ada satu copy center warga atas juga. Itu Bang Romi. Ya. Ada di sini. Ya. Nggak ada di sini Bang Romi. Bang Romi ini dia selalu dia tuh jadi selangkah lebih maju perpikirannya dengan yang lain. Konsumen ada sebagian ini kita tawarin, udah Pak, teman saya nggak ada yang ini Pak. Gimana ada mau barangnya juga nggak punya, gimana orang mau ngomong ada? Lampu neon box juga nggak. Nah. Termasuk neon box. Bapak beli dimanapun, ini tanya dimanapun, nggak ada kasih neon box, cuma di SD aja kasih neon box. Sedangkan neon box tadi, itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Supaya konsumen bisa lihat dari luar, oh itu ada copy color. Nah biasanya kalau serok, kan nggak ada neon boxnya, di etalase ditulis, terima print warna, pakai kertas kan nggak matching kan. Nah jadi kalau kita bagaimana mau ada pembeli sedang kita sarananya nggak ada. Nah ini keberanian Bang Romi itu di sini. Nah. Dia di bulan depan ngambil ini, bulan depan ngambil ini. Tanya sama dia Bang Romi. Udah planning tempatnya segala macam udah di. Karena ada yang sarana baru ada orang beli. Bagaimana orang akan lihat beli barang kita itu nggak ada. Nah sedang kita nggak setiap hari ada di toko, banyak kan suruh karyawan nanya ini nggak ada, nanya ini nggak ada. Nah dia nggak lapor juga kan. Nah apa yang ininya yang bisa kita terima kerjaannya. Jadi mungkin itulah sedikit memberikan sedikit gambaran. Di sana dekat ada kampus pun depannya. Kampus apa namanya?
aktor perawat. Itu kemarin yang nah, ada barang-barang yang ini jangan taruh di belakang. Itu mau ambil. Jadi kita display-kan di yang sering dilihat oleh orang. Ini. Kaca apa jadi dilihat. Dari mulut ke mulut gitu, Mbak. Jadi wah, ada tuh. Jadi alam babeda aja ngeprintnya enggak bisa ngeprint lebar cepat lagi. Nah, nah itu. Nah, sekarang nanti A1. Jadi ini juga nanti kita kasih neon box, tapi tulisannya bukan Epson copy color, jadi Epson water color. Nah, jadi dengan pemerintah tadi dari jauh orang bisa lihat. Apalagi kalau mungkin sebelahnya mesin potong. Ini kreatif ya, atau udahnya kreatif. Suruh orang bawa sedikit brosur ke setiap instansi, ya kirimin ke bagian pengadaan dan apa, Pak, Bu, ini kita sekarang ada untuk kalau kalkir mau apa ada. Jadi kita jemput bola juga. Jadi jangan pasif gitu. Kalau kita pasif, ketinggalan. Lama. Iya. Lama juga. Kita antar pakai brosur kasih orang. Kayak mesin potong kertas, udah belum butuh. Ada yang udah yang pakai manual. Sama ini juga udah jarang yang motong apa. Padahal sebetulnya kalau sudah ada ya. Iya. Ada aja. Yang ngeluh tuh karyawan. Kayak kemarin Mang Uni Satria itu. Kenapa Uni Satria kemarin beli minta yang, tolong hari ini pun kirim. Yang dua hari itu tebar-baring. Karena karyawannya dia. Kayak lu bilang kalau enggak ada kita keluar. Kalau enggak ada saya mau keluar. Kenapa tumpukan segini? Saya siap hari suruh sport kan. Iya. Mending kalau fitness untuk keluar kayak aderai kan. Ini boro-boro jadi enggak boro-boro jadi aderai. Kadang kan cover atau jilid itu enggak sama dengan presisinya. Nah, tuh presisinya ini luar biasa bagus sekali, makanya saya kenapa ada bagian orang, "Oh, saya udah punya apa yang itu apa yang plano segala macam." Pak, plano itu kalau ordernya banyak pakai plano itu memang menguntungkan. Tapi orderannya sedikit, ya. Cuman jilid buku. Plano, risiknya udah berapa? Nah itulah saya memberikan gambaran seperti itu. Bukan memaksa orang untuk beli, saya cuma memberikan satu pemahaman. Udah tadi yang ini lagi di setting. Ini pas keluar dari mesin nggak luntur. Jangan yang mata lagi, Mak. Mau dari yang lain. Iya, tuh bosan. Bibirnya. Bang kumis ada bapaknya. Kumis. Foto sekarang Bu Imat. Mau pasang enggak ada kumisnya noh. Masih kumis. Jadi siapa ya? Mau dipinjam sama saya kumisnya enggak dikasih. Sebenarnya pinjam seminggu aja. Enggak lama-lama. Pasku. Bapak, oh ya kalau kesini Pak. Dilepin lagi itu. Iya, biarin Pak. Siapa yang enggak tahu yang bapak yang